Selamat datang di channel Omega Project Iliupa. Kali ini kita akan membahas tentang cincin yellow sapphire yang dibalut dengan sempurna bersama berlian diamond yang sangat-sangat cantik ini. Kita lihat posisi dia masih di dalam kotak. Terlihat sangat-sangat elegan nih. Sangat elegan. Nanti kita akan coba dipakai di tangan ya guys ya. Gimana ini kalau dipakai di tangan? Sekarang kita lihat dulu kecantikan dari cincin ini. Yap. Sekarang sudah keluar dari kotaknya guys. Ya, kita zoom dulu. Lihat berliannya, blue sapphire, apa yellow sapphire-nya sangat menawan. Yellow sapphire-nya ini sangat-sangat ini ya. Bening, jernih banget. Berliannya juga sangat bagus ini. Saya meyakini ini berliannya adalah yang tingkat tinggi ini. Sangat bening. Dibalut oleh ini cincin emas putih dengan ada grafir-grafiran dove di sampingnya, menambah kesan elegan dan juga mewah. Kita tetap masih menunggu. Yap, kita menunggu untuk sebentar kita nyalakan dulu, kita pakai aja dulu ya nih. Tuh tangan kita jadi kelihatan hidup guys, cantik guys, warnanya sangat terang, cantik sekali. Yellow sapphire ini termasuk batu-batuan dari luar yang perlu dipoles juga untuk menimbulkan hasil warna yang cerah, dan juga merupakan barang yang agak cukup susah didapat ini. Yellow sapphire, sapphire kuning dipadukan dengan cincin berlian diamond, sangat bagus.